Tiram ha? Okey. Hai, hari ni saya nak explain sikit tentang pembersihan tilam ya. Okey, yang zaman sekarang ni yang kita very important sekarang adalah kita kena jaga daripada kesihatan kita lah. Okey, so yang ada bakteria dekat tilam ni adalah sejenis organisma yang bernama dust mite. Okey. So dust mite ni dia physical body memang very very small lah, 0.1 hingga 0.3 mm. Jadi dengan mata kasar memang amat sukar kita nak tengok lah. Okay. So dengan COVID hari ni kita akan terangkan serba sedikit tentang itu dust mite. Okay. So dust mite ni dia physical body lah, dia ibarat macam laba-laba mempunyai 8 kaki. And then dia punya life lebih kurang 3 hingga 4 bulan sahaja. Okay. So yang kita takut sekarang ni adalah seekor dia mampu bertelur lebih kurang 300 biji. And then daripada telur untuk menjadi dewasa, dia mengambil masa lebih kurang dalam 24 hari saja. So pembiakan tu memang very very advanced lah. Okay, so saya nak cerita tentang permakanan dust mite. Okay, so kat sini kita boleh tengok daripada kita punya swab, dandruff, dead skin, bakteria ni adalah sejenis makanan yang dust mite makan. Okay, so yang jadi allergic skin, flu, mata selalu gatal disebabkan infection dia punya dead body dengan dia punya najis. Okay, so hari ni kita nak kenalkan 7 step kowe. Okay, yang pertama dust level measuring. Ini bermakna kita akan ambil sample lebih kurang 10% dekat mattress ni dan kita akan menggunakan alat bantuan rasa untuk nak tengok dia punya condition. And then yang kedua saya akan buat frame cleaning. Frame cleaning bermaksud ialah bawah tilam. Di mana di bawah ni lah tempat pembiakan fungus dengan bakteria berlaku lah. Okay. Yang ketiga saya akan buat frame cleaning. Frame cleaning ialah bahagian sini. So yang selalu kita jadi kegagalan pada bahagian mata adalah disebabkan bahagian sini lah. Okay, yang specialnya kita akan menggunakan normal tissue lah. Okay, ini tisu khas ialah anti-bakteria. So, then yang keempat, saya akan buat side edge cleaning. Side edge cleaning bermakna di bahagian tepi lah. So, di bahagian tepi ni lah tempat dust mite yang bertelur, tempat pembiakan dia. And then yang kelima, saya akan buat mattress cleaning. Ini that mean kita akan clean overall mattress lah. So, you may tilam lebih bersih. Okay, yang keenam, saya akan buat dust mite repellent. Tujuan kita buat dust mite repellent ni adalah untuk matikan dust mite ataupun bakteria yang berada dalam mattress. So yang special kat sini, Kowe bukan sekadar menjaga luaran, dalaman pun dia akan buat protection juga. Okay. Yang akhir sekali kita akan buat UV separation. Ini adalah untuk killkan germs. So dengan adanya 7 step Kowe ini, tilam anda akan selamat 4 bulan daripada pemberakan bakteria. That's all. See ya. Okey. Ini adalah filter yang kita akan dapat tengok you punya condition mattress lah. So ini filter baru lah. So you boleh tengok very clean. So and then kita akan buat tapisan dekat bahagian sini lah. Okay, and then so nanti lepas kita ambil dalam 10%, you akan tengok lah kat sini ada bahagian ataupun abu najis dust mite semua akan bertakung dekat sini. So right. Then kita masukkan dia punya hose. Kita hanya ambil dalam 10% saja lah. So you boleh tengok lah, hanya dalam berapa second saja kita ambil ya. Kita dah sudah rapati ya. Ada kesan-kesan habuk di sekeliling tepi ya. Okay. So cuba bayangkan ah, yang mattress yang tak biasa cuci ya, mesti banyak. Kalau itu langsung tak servis dia? Lagi berbahaya. So you tengok. Oh, itu fit deposit semua tu. Tengok. Baru hanya beberapa bulan saja pakai. Sudah tahap macam baru ni. Baru 3-4 bulan saja. 4 bulan saja. Pakai sudah macam ni lah. Betul-betul kotor. So then okay, semua dust mite ni dia memang very very small. Jadi dengan mata kita tak nampak tau.
So kita menggunakan alat bantu khas iaitu digital microscope. So kat sini kita boleh terdapat, kita boleh tengok dekat saya punya screen phone. Dia tengok tahap penceparan pilihan encik macam mana lah. Okay, so kat sini kita dah jumpa dah dia punya najis dasmite. Okay, sekejap saya lebih clear sikit. Okay, so kita boleh tengok sini yang kuning ni adalah najis dasmite yang telah berusia lebih kurang dalam seminggu lah. Okay, and then yang kita boleh jumpa nampak yang ada hitam, hitam yang kecil-kecil ni, ini adalah najis yang telah totally sudah miss bakteria. Kotor sambal yang macam mana? Oh. Saya tak cari lagi. So you tengok baru pakai 4 bulan pun dah tahap macam ni ha. Cuba bayangkan kalau you pakai tilam sampai setahun, dua tahun lah, tapi tak nak cuci servis lah. That's why lah sekarang ni ramai yang kena sinus lah. Disebabkan dah smart punya problem lah. Tengok pasal sini. Tengok. So ini yang kalau kita biarkan dalam 2 bulan lagi lah. Sini yang area semua akan berubah menjadi color hitam lah. Ini bermakna dia sudah bercampur dengan bakteria. So kesan dia boleh tahap sampai jadi jangkitan kuman daripada paru-paru lah. So sekarang memang package cuci tilam ni memang very important lah. So saya memang amat digalakkan setiap orang mesti akan kena ada cuci lah, walaupun sekali pun mesti kena cuci. So you boleh tengok sendiri ini yang light. Ini ada najis yang hari ni ni dia berak. So dia akan first dia putih dan seminggu dia akan bertukar menjadi kekuningan dan lebih pada tu dia akan menjadi coklat dan lebih sebulan dia akan jadi hitam yang kecil-kecil ni. So yang kita takut ni yang hitam tu lah. Hitam tu yang bahaya. Okay. So lagi satu barang saya nak share. Ini yang saya dapat di rumah customer. Iaitu dasmat yang masih hidup. Masih hidup lagi. Masih hidup, ya. So kita boleh share lah sikit. So kita tengok ah. Tadi kita hanya tengok dia punya najis kan. Hari ni saya nak show dekat you orang dasmat yang masih hidup. So boleh tengok kat sini. Tengok dia masih hidup. Yo, boleh lari. Ya, dia boleh jalan. Dia main kaki boleh goyang lagi. Boleh. So kat sini kita boleh tengok dia tengah mencari makanan. So mencari makanan. Mencari makanan. So kat sini waktu ni dia nak makan apa? Dia makan sel tubuh badan kita sendiri. Kulit mati. Kulit mati. Sel kulit mati. Kalau momo, peluh, semua dia akan makan. Yo, kalau makan kita punya anak punya kulit, mampulah besok jadi merah-merah semua. Merah-merah disebabkan dia lah. Infection dia. Tapi kena pergi tengok doktor klinik, ubat pun kena bayar duit juga. Lagi makan modal. So benda ni kita kena ambil serius lah. Tak boleh kita macam nak abaikan ataupun terlepas pandang lah. Sebab apa kita tengok, kita ada kajian lebih kurang dekat 3 juta orang rakyat Malaysia yang kena sinus disebabkan dasmat punya problem lah. Thank you Kowei. Share information. So kita we and share with us lah. Okay, bye.
Plasmid repellent. So kita boleh tengok sini lah, nutrient ingredient lah. So kalau kena baby pun tak ada masalah. So ini tujuan yang kita buat lah, adalah untuk matikan bakteria ataupun plasmid yang berada dalam mattress. So yang important sekarang ni luaran dan dalaman lah. So kat sini saya akan buat spray. So di mana kita akan ambil tempat position dia tu. Okay. Okay. So selepas kita buat semburan di mattress, kita kena biarkan dalam lebih kurang 1 jam lah untuk penyerapan yang menyeluruh lah. Okay. So dengan ni nanti kita kena buka fan and then biarkan lebih kurang sejam lah bagi dia serap menyeluruh. Tujuan dia untuk protect human mattress daripada pembiakan bakteria. Nanti kita akan buat satu lagi, iaitu UV light. Okay. So, okay, ini UV light tujuannya untuk matikan fungus yang ada di permukaan lah. So dengan spray, dengan servis, dengan UV light yang kita buat ni, so tilam cik akan tahan lebih kurang 4 bulan. Okay, saya akan start UV light. Puberty. Macam mana nak muat ni? Untuk tidur yang nyaman, tempatnya harus bersih dan segar. Ada sokongan yang anda perlukan mengikut tubuh badan anda. Menjadikan tidur anda lena dan lebih sejuk lagi dingin. Tilam Kowe Prime Series didatangkan dengan lapisan keselesaan berpanjangan. Tidur dengan lena, hidup lebih indah.